Hai Sobat Ceria, berjumpa lagi dengan Kak Sabrina tentunya di program kesayangan kita Dunia Ceria. Sahabat Ceria, seperti biasa Kak Sabrina ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Semangat ya puasanya, semoga lancar sampai waktu berbuka tiba. Nah Sahabat Ceria, bagaimana hari ini kalian sudah membaca buku atau belum? Ayo, Sahabat Ceria, kita harus rajin-rajin nih membaca buku minimal 15 menit setiap hari. Dan kalau Sahabat Ceria di rumah ada yang belum membaca buku hari ini, tenang saja. Yuk ikut membaca dengan Kak Sabrina, tentunya di Dunia Ceria. Ayo Sahabat Ceria, kalian duduk yang rapi dan manis dulu ya. Jangan lupa juga ajak ayah, ibu, serta kakak dan adik kalian untuk menyaksikan tayangan ini bersama-sama. Sudah siap semuanya? Oke lah kalau begitu, kita mulai ya. Cerita menarik yang akan kita baca bersama hari ini berjudul Ceng Ceng Ceng, Odong Odong Dongeng, Kura-Kura, dan Kelinci. Buku ini ditulis dan diilustrasikan oleh Iput dan Oyas. Buku ini diterbitkan oleh Noura dan dapat kalian baca di aplikasi iPusnas, Perpustakaan Digital Nasional. Wah, Sahabat Ceria, sepertinya hari ini sangat ramai sekali ya. Karena hari ini kita sekaligus mendapatkan dua teman baru. Yang pertama adalah kura-kura dan yang kedua adalah kelinci. Seperti yang kita tahu Sahabat Ceria, kura-kura adalah hewan yang mampu hidup di dua alam, yakni di air maupun di darat. Sementara kura-kura juga terkenal dengan kelambatannya ketika ia berjalan. Berbeda halnya dengan kelinci. Kelinci hanya dapat hidup di darat saja dan ia juga memiliki kecepatan berlari yang sangat cepat. Wah, sepertinya cerita seperti ini sudah pernah kita dengar bukan? Tetapi apa menariknya ya dengan cerita yang akan kita baca hari ini? Sudah semakin penasaran? Baiklah, baiklah. Kita mulai yuk Sahabat Ceria. Odong Odong Dongeng, Kura-Kura, dan Kelinci. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan kami, Pak Kumis dan Topemon. Seperti biasa, kami punya cerita menarik untuk kalian. Kali ini, Odong Odong Dongeng ingin bercerita tentang kura-kura dan kelinci. Siapa yang ingin jadi kura-kura dan siapa yang ingin jadi kelinci? Wah, Sahabat Ceria, kita ternyata hari ini berjumpa kembali dengan teman lama kita, yakni Pak Kumis dan Topemon. Hai Pak Kumis, hai Topemon. Pada suatu pagi, kura-kura dan kelinci adu balap lari. Kelinci terkenal karena kecepatan larinya, sementara kura-kura terkenal karena ketahanannya menempuh jarak jauh. Ini akan jadi pertandingan yang seru. Wah, pastinya akan menjadi pertandingan yang sangat menarik ya Sahabat Ceria. Tidak lupa Sahabat Ceria, kita lihat ya, di sekitar mereka pun ada banyak sekali teman-teman mereka yang selalu menyemangati mereka. Di sini kita lihat ada buaya, rusa, singa, dan tikus yang selalu menyemangati mereka dari pinggir lapangan. Wah, kira-kira siapa yang akan menjadi pemenangnya ya Sahabat Ceria? Ketika peluit berbunyi, kelinci langsung berlari dengan cepat. Kura-kura tertinggal jauh di belakang. Di tengah jalan, kelinci kelelahan sehingga berhenti sebentar untuk beristirahat. Kura-kura terus melangkah dengan tenang. Wah, kalau begini, apakah sudah ketebak ya siapa yang akan menjadi pemenangnya? Ketika sedang istirahat, kelinci merasa sangat mengantuk hingga dia tertidur. Kura-kura langsung menyusul kelinci. Wah, Sahabat Ceria, ternyata tadi kelinci yang ingin beristirahat sebentar malah tertidur di bawah pohon, Sahabat Ceria. Nah, berbeda halnya dengan kura-kura yang sedari awal terus berusaha dengan giat berjalan demi sedikit. Sampailah ia di titik di mana kelinci sedang beristirahat tersebut. Melihat kelinci yang sedang tertidur di bawah pohon, kura-kura tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia semakin menguatkan kaki-kakinya untuk berjalan mendahului kelinci. Wah,
kalau begini, apakah akan ada harapan bagi kura-kura untuk menangnya sahabat ceria? Kita lanjutkan nanti ya sahabat ceria, karena sebentar lagi Kak Sabrina ingin mengajak kalian semua untuk bernyanyi bersama-sama. Kelinci dan kura-kura berlomba lari. Kelinci terkenal dengan kecepatan larinya, sementara kura-kura mampu menempuh jarak yang jauh. Di tengah jalan, kelinci kelelahan dan berhenti untuk istirahat. Sementara kura-kura terus melangkah dengan tenang. Di tengah jalan, kelinci kelelahan dan berhenti untuk istirahat. Sementara kura-kura terus melangkah dengan tenang. Tiba-tiba kelinci terbangun dan terkejut melihat kura-kura sudah berada jauh di depannya. Kelinci berlari secepatnya dan tak sengaja menabrak kura-kura. Kura-kura terguling, dia berusaha bangun tapi tidak bisa. Kelinci sudah hampir sampai ke garis akhir, tapi tiba-tiba dia berhenti dan berbalik arah. Ternyata kelinci kembali untuk menolong kura-kura yang terguling. Mereka lalu berjalan bersama menuju garis akhir. Nah anak-anak, seandainya kelinci tidak tertidur di jalan, apa yang akan terjadi? Sekarang Pak Kumis dan Topemon memberikan kita kuis nih sahabat ceria. Jika saja kelinci tidak tertidur di jalan, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Pak Kumis dan Topemon memberikan ilustrasi yang lain. Mungkin saja kelinci bisa menang. Atau mungkin juga dia kelelahan dan tak bisa melanjutkan berlari. Bisa jadi juga ya sahabat ceria. Selanjutnya, seandainya kura-kura menggunakan sepatu roda, kereta dorong, atau otopet, apa yang akan terjadi ya? Benar juga ya Pak Kumis dan Topemon. Kura-kura kan terkenal sangat lamban sekali dalam berjalan. Apabila ia menggunakan sepatu roda, kereta dorong, atau otopet, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Mungkin saja kura-kura bisa dengan mudah mengalahkan kelinci. Seandainya waktu itu kura-kura dan kelinci tidak beradu lari, tapi beradu renang atau gulat, apa yang akan terjadi? Kira-kira siapa yang akan menang, kura-kura atau kelinci? Seandainya kura-kura dan kelinci tidak mau bertanding lari, pertandingan apakah yang sebaiknya mereka pilih? Apakah kira-kira kura-kura dan kelinci akan memilih pertandingan layang-layang? Atau pertandingan menyanyi? Atau bahkan pertandingan memasak? Ada ide lain sahabat ceria? Seandainya kura-kura tidak bertanding dengan kelinci tapi dengan siput, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Wah, kalau begini apakah mungkin kura-kura yang terkenal lambat akan dapat mengalahkan siput dalam perlombaan lari? Kura-kura berhasil menyusul kelinci, namun tiba-tiba kelinci terbangun, terkejut karena kura-kura sudah di depan. Kelinci pun lari sekuat tenaga, namun tak sengaja si kelinci menabrak kura-kura. Saat hampir finish, si kelinci kembali untuk menolong kura-kura yang terguling. Wah, sahabat ceria, baik sekali ya kelinci. Ia mau menolong kura-kura yang sedang terguling tersebut.
Padahal kan dalam perlombaan lari tersebut, kura-kura merupakan saingannya atau lawannya. Tetapi kelinci memiliki hati yang sangat baik, yang berbalik arah dan malah menolong kura-kura yang sedang terbalik. Kini mereka berdua berjalan menuju garis akhir bersama-sama. Kalau begini mereka berdua menjadi pemenangnya kan? Nah sahabat ceria, dari cerita kita hari ini kita mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat penting. Bahwasannya kita tidak boleh sombong atas kelebihan ataupun potensi yang kita miliki. Karena sejatinya itu hanya titipan saja loh sahabat ceria. Dan kalaupun kita memiliki kelemahan, kita tidak boleh menyerah ya sahabat ceria. Kita harus tetap bersyukur dan memaksimalkan kelemahan kita tersebut untuk menjadi kekuatan dalam mencapai apa yang kita impikan. Dan yang paling pentingnya lagi sahabat ceria, jangan lupa ya, kita harus selalu menolong antar sesama dimanapun dan kapanpun itu. Wah sahabat ceria, sekarang kita harus berpisah nih dengan Pak Kumis dan Topemon serta kura-kura dan kelinci. Terima kasih ya kalian semua sudah memberikan cerita yang menarik dan juga menginspirasi untuk kita semua. Sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya sahabat ceria. Nanti kita berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa sahabat ceria. Selamat membaca. Kura-kura berhasil menyusul kelinci. Namun tiba-tiba kelinci terbangun. Terkejut karena kura-kura.